Halo, assalamualaikum teman Dania Vlog. Kembali lagi di channel aku. Kali ini aku mau bikin apa ini ya? Bawang putih. Aku mau bikin tumis bawang putih. Di sini ada bawang putih 1/4, ada cabai bubuk, garam, lada, dan masako secukupnya. Pertama-tama aku lepaskan atau pisahkan bawang putih menjadi sendiri-sendiri. Udah begini nih ya, nih. Aku apa namanya ya, protolin. Pokoknya aku lepaskan seperti ini biar dia satu-satu. Nah, ini dia udah jadi nih ya, cukup banyak. Lalu kita mau rebus bawang putihnya. Nah, cara merebus bawang putih ini nggak pakai apa-apa ya, nggak ditambah garam, nggak ditambah apa-apa, hanya direbus biasa menggunakan air. Nah, kalau udah mendidih, nah kita tiriskan. Lanjut, siapkan wajan dan sedikit minyak, kita tumis. Nih, kita tumis. Setelah sudah ditumis, sudah melumuri minyaknya ke bawangnya, lanjut ke bumbu-bumbunya, yaitu garam, lada, lada bubuk, pokoknya semuanya yang berbubuk-bubuk ya, lada bubuk, garam, bisa ditambah mecin kalau mau, kalau enggak pun enggak apa-apa, gula pasir dikit, dan di sini aku mau rasa pedas, aku pakai cabai bubuk. Semuanya itu sesuai selera ya, untuk tambahan bumbunya. Mau yang pedas boleh ditambah cabai rawit lagi, tapi kalau yang ini rasanya menurut aku udah cukup pedas. Nah, ini dia oseng bawang putih. Ini tuh rasanya enak dan gak bau bawang. Makan selagi panas dengan nasi hangat itu enak banget. Yang penasaran cobain deh, tumis bawang putih. Nah, ini dia pada meletak kayak gini ya nih. Ini tuh rasanya enak. Oke, selamat mencoba untuk video ini.